keselamatan. Only Jesus. Hanya Dia yang kita percaya. Tiada nama lain, tiada yang selamat tanpa melalui siapa? Yesus. Hey, mari kita kasih tepuk tangan kita untuk Tuhan. Siap-siap, kita katakan glory. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya.
memuji nama Tuhan luar biasa hari ini. Please be seated. Kadang kita mengucilkan diri kita sendiri dengan bilang, Tuhan saya gak mampu, saya gak sanggup. Padahal kita gak berjalan sendirian. Ada Tuhan yang menopang kita. Dan yang kita butuhkan, we just trust Him. We just trust Him. Thank you.
mari kita katakan dengan iman kita. Kita nyanyikan lagu ini. Katakan bahwa hanya Tuhan yang kita percaya. Mungkin kasih mula-mula itu sudah hilang dari hidup kita. Kita menjadi orang yang dingin. Mari kembali kepada Tuhan. Mari kembali kepada hatinya. Mari berikan sikap yang terbaik kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita. Mari katakan kepada Tuhan. Mari berserah. Yes, Lord. Who will Bapak Ibu Saudara. Jangan selalu ikutin teks. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Isi hati yang terdalam, katakan, katakan. Dalam hidup kami. Makasih Roh Kudus yang tetap tinggal dalam hati kami, yang tetap diam di dalam diri kami, supaya kami manifestasikan pribadimu lewat kehidupan kami, memanifestasikan cintamu buat kami kepada orang yang membutuhkan. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang sudah memberikan nyawanya buat kami. Dan sebaiknya kami pun melakukan hal yang demikian. Ampuni kami Tuhan. Oh, kami sebagai umat-Mu, kami masih memikirkan kepentingan kami pribadi, keakuan kami daripada Kau Tuhan. Ampuni kami kalau kami lupa. Ampuni kami kalau kami lalai mengerjakan tugas utama kami di kebumian ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami terlalu egois memikirkan bisnis kami, memikirkan keluarga dan semua keuangan kami.
Kami lupa memberi yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni waktu-waktu yang terbuang. Ampuni waktu-waktu yang kami gunakan tidak selayaknya untuk kepentingan kerajaan-Mu. Kami mau bertobat hari ini. Kami mau terima Roh Kudus yang terus mengingatkan. Roh Kudus yang terus mengkoreksi kehidupan kami. Membawa kami untuk lebih baik lagi. Lebih selaras lagi dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau dengar apa yang menjadi kebenaran-Mu sebentar. Kami mau Tuhan membuka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran-Mu. Masuk dalam hati kami. Termeterai baik dalam kehidupan kami. Sehingga kami sanggup Tuhan. Kami dimampukan. Kami mengerjakan apapun di kebumian kami. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kepentingan kerajaan-Mu. Bukan untuk kepentingan kerajaan keakuan kami. Pelayanan kami yang kami besarkan. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Kami mau Engkau yang dibesarkan. Engkau yang utama dan terutama. Bukan kami Tuhan. Bukan keakuan kami. Bukan apa yang jadi kepentingan kami. Bukan semua yang kami kerjakan untuk kami pribadi. Cukup Tuhan. Kami tahu waktu-waktu ini singkat. Kami mau kembali kepada pusat kebenaran, kepada hati-Mu, supaya hidup kami tertata baik sesuai dengan kehendak, sesuai dengan hati-Mu untuk kami Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kami boleh ada mendengarkan kebenaran-Mu hari ini. Kami boleh ada merasakan bagaimana Tuhan menjamah. Kami boleh ada merasakan bagaimana kasih Tuhan dicurahkan. Kami bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur buat cintamu Tuhan. Terima kasih. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you. Thank you, thank you. Oke. Pagi ini kita akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa. Tidak mudah mendapatkan beliau ini. Tidak mudah. Dia datang dari Sentani, dari Papua. Lahir di US, Amerika. Ya maaf katanya, dia terlahir di Amerika. Oleh kehendak Tuhan, lahir di Amerika. Dan saya suka kagum. Sekaligus malu. Harus bangsa lain menjadi misionaris atas bangsa ini. Doa atas bangsa. Selalu saya bilang, Tuhan, berikan anugerah untuk boleh bertukar. Berikan anugerah. Bangsa ini juga lahir. Misionaris-misionaris yang pergilah ke bangsa-bangsa lain juga. Supaya nama Tuhan diberitakan. Keselamatan, Injilnya diberitakan dengan baik. Jadi hari ini kita dilayani oleh Bapak Jim Yos. Om Jim, Opa Jim, karena ini banyak yang Z below ya. Jadi panggilnya Opa. Opa. Actually dia umurnya 71. Come with me. Come with me. Oke. Okay. Dia mau tunjukkan bahwa dia usia 71 tapi bisa lompat. Ya, jadi enggak perlu no. That's what, that one. Oh, it's way. Yeah. No tanggi. Harus pakai manpower. Thank you, Peter. Okay. Pak Jim, usia 71, pelayanan misionaris di Papua hampir 50 years? 47 tahun. Okay. 47 tahun from California. California, and no, the 77 year from 1977 sudah ada di sini, di
langsung Papua sana ya, di pedalaman. Pedalaman berapa lama? 20 tahun. Jadi 20 tahun itu di pedalaman ya Bapak Ibu. Jadi bukan di kota membangun pelayanannya. Ya biar tahu, biar lebih greget gitu. Jadi ada beberapa yang ikut setahun lalu. Ya saya lewat ada beberapa pemimpin kami ngobrol di sini. Tapi yang mungkin lain belum. Jadi harus kenalin diri sedikit. Mungkin icebreaker, kita buat icebreaker. True, false. Benar, benar, tidak benar. Jadi saya akan beri tiga pernyataan, tiga kalimat dan bisa kalian angkat tangan kalau rasa benar atau rasa tipu. Jadi yang pertama, ini Jim Yos pernah di dalam perang suku dengan anak panah lewat sini sana dan orang jatuh mati dari perang. Sudah pernah dalam perang suku cukup banyak kali. Benar, angkat tangan. Tidak benar, angkat tangan. Oke, benar. Jim Yos pernah jatuh dengan pesawat, tapi survive. Benar, angkat tangan. Tidak benar, angkat tangan. Benar juga. Jim Yos adalah produser musik di Indonesia, hip-hop dan rap. Benar, angkat tangan. Tidak benar, angkat tangan. Benar juga. Jadi saya harus kenalin satu lagu. Harus ada selalu ada lagu dari Papua. Kita akan nikmati rapper-rapper perempuan dari jemaat kami. Ada rapper laki-laki, tapi perempuan lebih jago dari laki-laki. Jadi pada International Women's Day tahun lalu, mereka bikin lagu rap. Dan mereka nyanyi ini untuk seluruh dunia, semua perempuan di seluruh dunia. Jadi nikmati anak-anak dari jemaat kami. Wonder Woman, judulnya Wonder Woman. Banyak orang berpikir ku terlalu mudah, bahkan banyak orang sering anggap aku lemah. Ku bisa kerjakan banyak hal sendirian, ku bukan superhero minoritas bilang. Patahkan stigma masyarakat tentang kodrat kepada wanita, tentang standar yang mereka buat. I go that there is something different and I trust you. Kau jangan menyerah, saya percaya itu. Dan ada satu QR code akan tampil sebentar. Di luar ada meja kecil, kalau mau scan. Kami punya update pelayanan tiap bulan yang kami kirim kepada mereka yang minta. Ada pokok doa, ada update apa yang terjadi baru di lapangan. Prinsip-prinsip, foto-foto juga dari semua yang saya selalu mengajar tentang penuaian akhir zaman sekarang. Bisa sign up untuk terima itu atau ada brosur bisa ambil kalau mau. Tahun 1943 masih ada perang di dunia. Dan di Eropa di mana sangat hebat perang ini, ada tentara-tentara dari Amerika yang turun di ladang perang. Ada yang
kulit putih, ada yang kulit hitam. Tapi di ladang perang, mereka bersatu. Tidak lihat latar belakang yang berbeda. Karena di dalam ladang perang harus kerjasama. Tapi sesudah perang selesai, dan mereka kembali ke Amerika, di Amerika masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi, racism. Pada waktu itu di Amerika, orang kulit hitam tidak bisa makan satu meja dengan orang kulit putih. Sampai warung harus beda, harus kamar-kamar berbeda, tidak bisa sama-sama. Naik kendaraan umum, bis, oplet atau apa saja, tidak bisa naik kulit putih, kulit hitam sama-sama, harus beda. Semua segregasi atau dipisahkan. Dan tidak ada satu bagian di Amerika, di tengah-tengah masyarakat yang lebih nyata kesenjangan sosial daripada olahraga. Dunia olahraga sangat-sangat kelihatan. Dan pada waktu itu, sampai hari ini, olahraga yang cukup popular di Amerika namanya baseball. Bukan sepak bola. Amerika baseball, ya, ada bat yang pukul bola dan lari keliling. Itu tidak ada di Indonesia. Indonesia sedikit mulai belajar, tapi tidak terlalu popular di sini. Tapi Amerika sangat popular. Dan pada waktu itu, semua atlet, semua klub profesional kulit putih total. Tidak ada satu pemain kulit hitam. Semua kulit hitam harus di junior league. Liga yang di bawah. Dan mereka jago, atletik. Mereka bisa buat. Tapi tidak diizinkan naik dan main profesional. Sampai satu tim, president team itu, the Brooklyn Dodgers di New York City. Presidentnya, CEO, dia lihat pemain-pemain dari junior league yang kulitnya hitam, mereka harus bisa diizinkan naik karena mereka bagus sekali athleticism. Jadi dia angkat satu yang pertama, Jackie Robinson. Nomor satu, pertama yang diizinkan masuk dalam klub profesional, Brooklyn Dodgers. Waktu dia masuk untuk latihan dengan tim, anggota tim yang lain, ada yang lain lihat dia masuk, langsung mereka angkat kaki dan tinggalkan tim itu. Kami tidak akan main dengan dia. Sampai mereka mulai berlatih, sampai hari pertama, opening day. Dengan stadium full, 50,000 orang nonton. Semua ambil posisi di lapangan. Dan Jackie Robinson keluar terakhir untuk ambil posisi di first base namanya, di tempat ini. Dan waktu semua lihat orang kulit hitam tampil di lapangan, mereka semua buu, usir dia, dia tidak layak main. 50,000 orang berteriak seperti itu. Sampai mereka tidak bisa mulai pertandingan ini. Terlalu ribut. Sampai ada satu pemain di sini, di lapangan, di bagian ini, namanya Pee Wee Reese. Dia all-star, dia bintang main. Dia mulai jalan kaki pelan-pelan menghadap Jackie Robinson. Dan waktu dia mulai jalan di situ, semua di stadium lihat, ya, usir Jackie Robinson dari lapangan, pukul dia, dia tidak bisa main. Pee Wee Reese mendekat Jackie Robinson, akhirnya dia rangkul dia dengan tangan. Dan dia putar 360 derajat. Mau semua orang di stadium itu lihat dia dalam rangkulan dengan Jackie Robinson. Jackie Robinson kejut. Dia tanya, kenapa buat itu dengan saya? Dan Pee Wee Reese bilang, saya asal dari kota ini. Hari ini banyak keluarga dan teman-teman saya ada di sini. Dan mereka harus tahu, saya tidak seperti mereka. Mereka harus tahu, ada sesuatu yang berbeda. Itu temanya siang hari ini. Mereka harus tahu, saudara dan saya berbeda. Dunia harus tahu, there's something different. Kita tampil beda, bukan karena penampilan di luar, tapi dari dalam ada sesuatu yang beda, dan mereka harus tahu. Tidak bisa diam.
10 tahun yang lalu waktu perang di Suriah mulai, Tuhan izinkan kami mulai 8 tahun pulang pergi terus dari Indonesia ke Suriah. Bantu pengungsi di situ, pelayanan di pengungsi. Dan pada waktu itu tidak ada orang yang lebih terbuka dalam dunia ini daripada mereka karena kehilangan semua. Seperempat sudah lari dan tidak akan bisa kembali. Tapi saya pertama kali ada di perbatasan Jordan dengan Lebanon, kami di situ, dan ada jalan masuk ke Suriah namanya Jalan Damsik. Kita tahu di Kisah Rasul Jalan Damsik, apa terjadi di situ. Saulus ketemu dengan Tuhan, perjumpaan ilahi. Pertama kali saya jalan Jalan Damsik, saya rasakan ini tempatnya di mana Paulus ketemu dengan Tuhan. Dan saya ingat itu. Ingat hari pertobatan saya. Jangan lupa hari pertobatanmu. Rasakan baru terjadi. Setiap hari baru terjadi. Mungkin di sini ada beberapa atau mungkin banyak sudah lihat hari pertobatan saya. Ditayangkan di bioskop di Indonesia 2 tahun lalu. Jesus Revolution. Ada yang nonton Jesus Revolution? Ya, saya ada dalam film itu. Bukan aktor, tapi real. Pada akhir, bisa lihat titles, aktor-aktor, ada foto-foto asli. Saya ada di situ, dalam tenda, di bagian kanan. Rambut panjang, gila narkoba. Itu zaman hippies. Di 60-an, tahun 70 saya bertobat. Waktu baru keluar dari penjara karena jualan narkoba. Dan anak-anak muda minta saya ikut kami camping pemuda di atas gunung. Saya tidak tahu camping pemuda apa itu. Belum pernah camping pemuda. Tapi saya pikir tempat baik untuk ketemu cewek-cewek, okay, saya ikut. Tuhan pakai motivasi yang tidak baik supaya saya ada di tempat yang baik. Dan lihat anak-anak yang berapi-api bagi Tuhan dan saya keraskan hati. Saya bilang itu baik bagimu bukan untuk saya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari saya keraskan hati. Sampai hari terakhir Roh Kudus tembus, saya berlutut, menangis, mengakui semua dosa, serahkan hidup kepada Tuhan. Dan pada waktu itu ada ribu-ribuan anak muda seperti saya. Dari jalan, dari pantai yang datang kepada Tuhan. Kami kumpul di satu tenda circus di Los Angeles, di Costa Mesa. Mulai 500. Tambah 1,000, tambah 5,000, tambah 10,000. Berkembang satu gerakan. Kalau waktu saya bicara mengenai gerakan, saudara, saya sudah lahir baru di dalam kegerakan. Saya tidak pakai istilah itu dengan gampang, dengan mudah. Ada arti gerakan bermultiplikasi out of control, tapi dalam kontrol Tuhan. Dan saya percaya kita ada lagi dalam pintu masuk gerakan baru seluruh dunia, di antara anak muda khususnya. Mereka harus tahu ada transfer hidup. Pelayanan hari ini, saya tidak akan pintar-pintar bicara. Saya hanya mau transfer hidup terjadi dari sini ke bawah, ke kalian. Supaya tangkap sesuatu dari spirit ini. Itu sebabnya waktu kami dapat anak, Tuhan anugerahkan kami dengan 3 anak perempuan di hutan. Kami dapat 3 dan mereka lahir besar dan bersama kami di tengah hutan, homeschooling. Kami tidak kirim ke sekolah di luar, kami homeschooling. Karena bahasa pertama mereka bahasa suku. Bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Saya lihat di sini bahasa Inggris lebih lancar daripada kami. Tapi mereka, kami mau mereka di hutan supaya mereka bisa dapat hati pelayanan dari kecil. Bukan orang tua yang melayani, tapi keluarga yang melayani. Keluarga adalah gereja pertama. Dan pelayanan muncul dari setiap anggota keluarga. Semua harus dapat tempat. Jadi hati bapa harus tangkap. Dan itu jadi motivasi menjadi
duta Kristus atau ambassador atau wakil Tuhan di bumi ini. Saya mau baca dari beberapa ayat di 2 Korintus pasal 5. 11 sampai mungkin 21. Ini ayat-ayat yang banyak yang kita pernah hafal. Tapi saya mau renungkan beberapa ayat di dalam pasal ini. 2 Korintus 5. Mulai dengan 11. Dan beri beberapa contoh, banyak contoh dari hidup kami. 2 Korintus pasal 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu, kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah, hati kami nyata dengan terang dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Karena kasih Kristus, karena sesuatu motivasi baru, karena kami tahu takut akan Tuhan, itu buat motivasi baru. Saudara mau akui atau tidak, di dalam Yesus ada motivasi baru. Dan tidak ada diskusi, ada. Kalau belum dapat, carilah akan dapat. Kuncinya takut akan Tuhan. Nah, ini istilah yang kita pakai di Indonesia sering, tapi tidak semua orang mengerti apa itu takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan takut dihukum. Kami piara anjing, kami piara ayam, kami ada 1,000 ekor ayam, ternak ayam. Juga ada anjing. Anjing suka ayam. Anjing mau kejar ayam, mau gigit. Tapi setiap kali mereka kejar gigit, sesudah gigit, mereka lihat keliling. Pak Jim lihat atau tidak? Karena mereka tahu kalau saya lihat, saya akan tendang. Saya akan pukul mereka. Jadi mereka takut dihukum. Takut akan Tuhan bukan takut dihukum. Takut akan Tuhan bukan takut ditangkap basah dengan kesalahan. Saya orang motor. Saya tidak tahu ada lain di sini orang motor. Saya tidak bawa mobil. 71 tahun umurnya saya tidak bawa mobil. Hanya motor tiap hari. Tapi beberapa tahun lalu motor saya dicuri orang. Saya ada di atas satu bukit di kota Sentani. Saya bukit itu dan saya parkir. Saya kunci setir. Saya masuk ke tempat, keluar, motor tidak ada. Ada anak yang pintar, karena dia mekanik di satu bengkel. Dia tahu caranya bisa dibawa, bisa buka setir tanpa anak kunci. Dan dia buka dan dia bawa lari motor saya. Nah, saya tahu dari bukit ini hanya satu jalan turun. Dia harus lewat di situ. Saya panggil ojek cepat, saya naik ojek, saya pakai jalan tikus lewat sebagian dan sampai di bawah, saya tunggu di mata jalan di bawah. Dan dia turun, saya tangkap orang yang curi motor saya. Saya tangkap, bukan polisi tangkap, saya tangkap. Waktu saya tangkap dia, saya bilang, ini motor saya. Oh, pinjam aja Pak. Pinjam. Takut akan Tuhan bukan takut ditangkap basah dengan kesalahan. Takut akan Tuhan adalah takut kepada orang yang kamu sudah bangun hubungan dengan dia bertahun-tahun. Sudah ada kepercayaan, sudah ada respect, hormat. Dan tidak mau buat sesuatu yang akan merusakkan hubungan dengan dia. Kita takut akan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan begitu intim, begitu dekat, sampai tidak mau buat sesuatu yang akan merusakkan hubungan itu. Itu takut akan Tuhan. Saya tidak tahu, saudara pernah pindah rumah. Waktu pindah rumah, semua barang ditaruh di dalam karton-karton. Siap untuk mungkin truk akan datang dan taruh di truk bawa ke tempat baru. Dan karton di stacking. Satu di atas lagi, di atas lagi, di atas lagi. Sampai ada satu lagi. Masih bisa satu lagi, saya coba. Dan waktu taruh mulai goyang-goyang jatuh semua. Kadang-kadang kita kelebihan. Kita pikir, oh saya bisa buat ini, tidak ada dampak. Tapi ada dampak. Ada hubungan dengan Tuhan yang bisa diganggu kalau kita kelebihan dengan sesuatu. Takut akan Tuhan berarti saya tidak akan buat sesuatu yang akan pengaruhi hubungan negatif dengan Tuhan.
sama memelihara hubungan ini dengan motivasi baru selalu ada. Karena kita tahu akan takut akan Tuhan. Hubungan pribadi dengan dia nomor satu, kita harus semua orang tahu itu juga. Bukan takut akan pemimpin. Banyak tempat orang takut pemimpin. Apa yang dia bicara kami harus ikut. Takut Tuhan, bukan pemimpin. Pemimpin bukan komsel, apa namanya di sini? Klub. Bukan pemimpin klub, takut dia. Takut Tuhan. Mau dengar dan taat kepada Tuhan. Nah, saya lihat banyak generasi muda di sini. Di mana saya pergi, kalau saya bilang kepada anak muda, hey, kalian harus dengar dan taat. Harus taat kepada Tuhan, taat. Kalau mereka dengar taat, mereka tidak mau. Jangan bilang saya harus taat. Saya punya free will. Saya mau pilih. Pilih saja saya mau dan saya akan buat. Tidak mau diajar taat. Sampai satu kali saya dipanggil ke Brazil, bantu dengan pelayanan anak jalanan di Brazil. Karena di kota Sao Paulo, kota paling banyak anak jalanan di dunia. Dan di tengah kota bisa lihat kacau. Semua gedung ada grafiti. Di siang hari ada narkoba dijual terang-terangan. Ada pelacur-pelacur di mana-mana. Semua siang hari. Pemerintah Brazil sudah bertahun-tahun coba melatih anak-anak anti-narkoba, anti-free sex di sekolah-sekolah. Mereka bikin seminar. Jangan pakai ini. Jangan. Setiap kali anak dengar, jangan. Mereka mau. Jadi saya belajar dari mereka harus rubah negative messaging dengan positive messaging. Jadi mereka buat iklan-iklan dengan ada laki-laki dan perempuan dengan pakaian keren dan mereka bilang, hey, it's cool to say no to drugs. Ini keren untuk katakan tidak kepada tawaran narkoba. And it berhasil. Positive messaging. Saya tangkap itu, saya kembali ke Indonesia, saya buat itu dengan semua anak muda. Hey, taat is cool. It's the coolest thing. Siapa akan taat lebih cepat daripada yang lain? Siapa akan lebih kreatif dalam ketaatan? Siapa akan taat radical ketaatan dan yang lain lihat dan mau ikut? Jadi kami bersaing untuk taat kepada Tuhan. Motivasi baru. Who's going to be the first one to hear from God and do it? Kita terus ayat 13. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah untuk pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu ada untuk kepentingan kamu. Dia pakai istilah tidak menguasai. Ada orang yang lihat kami mau motivasi baru, taat kepada Tuhan. Mereka anggap kami tidak menguasai diri. Setengah waras. Tidak normal. Saya harap ada orang sudah bilang kau, kamu tidak normal. That's a kehormatan. You're not normal. Tidak normal. Kita tidak mau normal. Something sangat-sangat beda dengan kamu. Kenapa? Kamu tidak normal. Kamu tidak gelapkan uang di kantor seperti yang lain. Kenapa kamu tidak main pacar seperti yang lain? Kenapa kamu mau cari damai dengan orang dari latar belakang dan agama yang berbeda? Waktu kami mulai 27 tahun lalu, kami pindah dari perlaman ke kota. Kami mau buat gereja untuk anak-anak bermasalah. Karena kami lihat terlalu banyak gereja tahu caranya melayani anak-anak yang manis, yang tertib, yang bersih. Tapi tidak tahu mau buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan kebanyakan hari ini adalah anak-anak yang broken. Jadi kami mulai bangun gereja dengan 12 laki-laki yang minum mabuk di jalan. Satu geng, kami tampung di rumah, ini gereja perdana. Karena saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, mereka stop minum, hidup mulai pulih.
Waktu saya coba bawa ke gereja-gereja lain untuk pemulihan lanjutan gagal. Karena mereka tidak tahu bahasa gereja. Mereka tidak tahu budaya gereja. Mereka tidak tahu lagu JPCC atau Hillsongs. Itu sebabnya kami buat semua lagu sendiri di Papua. Harus muncul dari pengalamanmu bersama Tuhan. You can't pinjam dari orang lain. Dan ini mulai tahun 1, 2, 3, jemaat kami semua laki-laki. Tidak ada perempuan. Semua geng-geng nakal laki-laki. Baru tahun ke-4 mulai ada perempuan. Dari dunia malam. Yang nakal-nakal juga. Kami dicap. Jim tidak normal. Gereja ini gereja orang mabuk. Akhirnya gereja pelacur. Itu kami dicap begitu. Pada pertama kali saya dengar itu, saya sedikit tersinggung. Tapi saya renungkan, waktu Yesus di bumi ini, mereka bilang apa mengenai Yesus? Orang yang suka makan dan minum dengan anak-anak nakal. Jadi mereka bilang sama seperti Yesus. Jadi kalau Yesus dapat itu, saya juga bisa dapat. Bisa tangkap ini. Jangan hanya mengulangi apa yang sudah ada. Hari ini kita perlu sesuatu yang jauh beda, tidak normal, radikal sekali. Polanya yang kita lihat dari Yesus harus diterapkan hari ini. Motivasi yang berbeda. Karena ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kami kelihatan tidak menguasai diri. Karena kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami tahu ada satu orang yang mati untuk semua supaya mereka yang hidup tidak hidup untuk diri sendiri lagi, tapi untuk dia yang mati dan bangkit bagi mereka. Jadi kasih Kristus yang menguasai. Saya mau tanya hari ini, apa yang menguasai hatimu? Uang? Kerja? Karena kita tahu ada istilah yang keluar dari COVID, pandemi COVID, ada the lockdown generation. Umur 18 sampai 23, 50% tidak akan dapat kerja. Karena ekonomi mulai mengarah ke digital. Dan mereka tidak punya persiapan kuliah dan lain-lain untuk itu. 50% tidak akan bisa kerja. Mungkin itu menguasai hatimu hari ini. Jim, saya tidak bisa dapat kerja. Saya tidak bisa hasilkan uang. Itu menguasai. Atau kekasih yang menguasai. Harapan dapat kekasih. Teman hidup. Itu menguasai hidupmu. Atau kekhawatiran masa depan. Apa yang kacau dunia ini? Apa yang menguasai hidupmu? Karena tahu bahwa Yesus mati bagi kita. Jadi kita yang hidup sekarang tidak hidup untuk diri sendiri. Tidak bisa. Tujuan hidup ini bukan untuk cari kesenangan apa yang kami mau. Dunia bilang begitu, tapi tidak benar. Itu tipuan. Tujuan adalah menggenapi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan dengan waktu yang singkat. Saya mau melakukan semua yang Tuhan minta. Ada baju, kami punya satu profesi sama-sama, kami produksi baju, juga Philip dan Julie. Baju favorit saya, mungkin out of stock, harus print lagi. Life is too short. Hidup ini terlalu singkat. Saya suka pakai baju itu. Tiap kali naik pesawat, saya pakai baju itu. Bikin semua gelisah di pesawat. Mereka lihat, pakai baju, life is too short. Kenapa pakai baju itu? Mungkin mereka pikir saya boomer, ya, bahwa... Kenapa pakai baju, life is too short? Saya tanya, kenapa orang bilang hidup ini terlalu singkat? Karena pada akhir hidupnya, mereka menyesal. Ada banyak hal yang mereka ingin buat, tidak buat. Saya mau jadi, waktu pada akhir hidup saya tidak mau menyesal sedikit pun. Semua yang Tuhan sudah minta, saya sudah buat dengan sekuat tenaga saya. Tidak ada satu pun yang Tuhan minta yang saya tidak buat. Tidak ada penyesalan. Motivasi baru dalam hidup ini. Sangat-sangat penting. Nah, ada satu lagi ayat 16 sampai 19. Ini ayat-ayat yang kita tahu. Sebab itu kita tahu tidak menilai orang menurut ukuran manusia. Dan jika kamu pernah melihat Yesus menilai dia menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu dan baru sudah datang, total baru. Jadi motivasi baru, hidup yang baru. Total. Sekarang di Papua, kami lihat sesuatu beberapa bulan terakhir ini, setiap minggu di tempat kami, belasan, mungkin hari ini saya akan dapat laporan 12, 15 anak muda serahkan hidup kepada Tuhan. Setiap minggu baptisan air. Setiap minggu. Tiap-tiap minggu berbulan-bulan. Something is happening. Baptisan air sangat penting bagi kami. Karena itu satu tanda nyata hidup yang baru. Lambang kondisi di dalam dilihat, diperlihatkan di luar. Baptisan air untuk kamu juga, untuk semua orang di sekitarmu, juga untuk iblis lihat juga. Semua harus lihat, saya ciptaan baru. Semua sudah lalui, yang semua baru datang. Berapa kami, lokasi kami di samping BTN Koramil. Semua tentara yang pensiun-pensiun dengan keluarga. Dan ada satu bapa mulai ikut komunitas yang saya pimpin, laki-laki. Ini bukan komsel pria sejati, ini pria yang belum sejati. Masih minum, masih pukul istri, tapi semua kumpul untuk jadi lebih baik. Dan bapak ini dia ikut sampai dia percaya, dia serahkan hidup kepada Tuhan. Mau dibaptis. Kami ada les baptisan bukan 12 minggu, satu kali cukup. Ayat-ayat Alkitab, apa yang Alkitab bicara mengenai baptisan air. Saya lihat itu, ini kubur dan bangkit bersama Yesus. Tanda itu. Dia minta, Pak Jim, sebagai tentara yang pensiun sekarang, saya akui dalam hidup saya buat banyak kenakalan. Banyak hal yang saya menyesal. Jadi waktu Pak Jim baptis saya, bisa tahan saya lama di bawah air? Saya mau mati di dalam air. Okay, saya menghormati permohonan Bapak. Jadi esok hari ada baptisan dengan ratusan anak muda datang saksikan. Dan ada bak yang saya kasih turun dia di bawah air dan saya tahan dia. Tahan, tahan, tahan. Tahan lama. Tahan, tahan, tahan. Semua anak muda dia, kenapa Pak Jim tahan dia di bawah air? Dia akan tenggelam, dia akan mati. Akhirnya saya lepas dan dia keluar, tangan di atas dan dia rasa bersuka cita. Terima kasih saya mati di dalam air, sekarang bangkit baru. Harus rasakan. Sekarang anak muda buat yang sama. Tiap minggu waktu baptisan air, mereka mau lama di bawah air. Mau rasa mati dan bangkit. Bisa tangkap ini? Motivasi. Kadang-kadang ini menjadi tradisi. Oh ya, baptis, ya, mungkin percik sedikit. Ini harus mati dan bangkit. Ini tanda. Dan iblis selalu mau ingatkan kita tentang hidup yang lama. Baptisan air, kita ingatkan iblis. Hei, lihat. Saya sudah, I'm baru, total. Okay, ada yang, mungkin ada orang motor, tapi mungkin mobil. Ada yang suka rehab mobil, ada koleksi mobil. Mungkin ada mobil tua yang sudah dibikin baru. Mesinnya baru. Mungkin body masih tua, tapi taruh mesin yang baru. Dan mungkin hari Minggu mau bawa ke Car Free Day. Tapi sudah Car Free Day selesai. Mau bawa jalan-jalan dengan mobil ini. Jadi naik mobil mau keluar, mobil berontak. Ah, jangan pakai saya mobil tua. Hah? Body yang tua tapi mesinnya yang baru. Kenapa bilang tidak jangan pakai? Banyak orang percaya seperti itu. Saya masih tua, masih banyak problem. Tidak, ada mesin baru. Sudah baptis, sudah dapat hidup yang baru, sudah kelihatan. Jangan komplain tentang body yang tua. Jangan komplain kepada tentang masa yang lalu. Ini baru total semua. Hidup di dalam yang baru. Satu kali, satu hari Minggu, karena waktu kami ibadah ada sekitar 1,000 anak muda. Dan saya panggil 10. Saya pilih, ya 10 maju ke depan. Mereka berbaris. Saya minta, okay, langsung selesaikan kalimat ini. Tanpa Tuhan Yesus, saya ada di mana hari ini? Tanpa Tuhan Yesus, hari ini saya ada, selesaikan kalimat itu. Mereka langsung bisa jawab. Ada satu, tanpa Tuhan Yesus,
saya sudah mati dalam kenakalan. Tanpa Tuhan Yesus, saya ada di penjara. Mereka 10 anak langsung jawab. Saya harap kalau saya panggil 10 orang ke depan hari ini, minta selesaikan kalimat itu, bisa buat. Jangan lupa hari pertobatanmu. Jangan lupa semua jadi baru dalam hidupmu. Baru total, penulasan. Semua hutang dosa lunas. Dan kita dipercayakan pelayanan perdamaian. Ayat-ayat bilang. Keselamatan supaya hidup menjadi tanda. Semua masuk dalam pelayanan. Saya suka tadi kesaksian 7 menit. Saya sebetulnya lanjutan dari tema itu. Karena tidak ada yang tidak punya pelayanan. Semua punya. Punya Yesus, punya kesaksian. Yesus bilang, hey guys, tunggu di sini, tunggu Roh Kudus akan datang. Beri kuasa dari atas, sudah dapat Roh Kudus, keluar dan bersaksi. Dan Kisah Rasul 1:8, dan Roh Kudus akan turun di atas kamu, dan kamu akan diberi kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Punya Roh Kudus, punya kesaksian. Katakan sama-sama, punya Roh Kudus, punya kesaksian. Kalau tidak mau bersaksi, kembalikan Roh Kudus. Kita terlalu banyak seminar Roh Kudus di banyak gereja dan karunia Roh Kudus. Bottom line, pada dasarnya, Roh Kudus diberikan supaya kita mencerminkan Yesus kepada orang lain. Jadi semua punya kesaksian. Let it come out. Biar ini semua keluar. Jadi kesaksian bisa di mana-mana. Ada yang nonton PON 2 tahun lalu di Papua? Tidak banyak nonton. Tapi waktu Jakarta lawan Papua, tim sepak bola perempuan. Final. Papua lawan Jakarta. Papua menang 6-2, maaf. Tapi hampir seluruh tim tinggal di rumah kami. Captain bersama kami bertahun-tahun. Mereka main berbeda. Kalau lihat mereka turun di lapangan, cara mereka main, karena iman mereka ada kesaksian di lapangan. Mereka main berbeda. Mereka main sebagai tim. Memang semua bisa cetak gol, tapi mereka over, semua kerjasama sebagai tim, keluarga, sampai dapat gol. Dan kalau ada anggota tim lawan jatuh, mereka stop, saya mau tolong kamu bangkit lagi. Dan sesudah mereka kalahkan tim musuh, sudah tim kami menang, mereka kalah, mereka selalu minta, hey, mau makan sama-sama. Mereka bawa tim yang baru kalah, makan sama-sama. Selalu. Sampai dalam semua pertandingan, tim kami menjadi tim favorite di seluruh Papua. Semua tim lawan suka dengan tim kami. Karena mereka main berbeda. Bisa tangkap ini? Cara main bola adalah kesaksian. Cara piara ayam. Kami ada ayam. 1,000 ekor ayam. Ternak ayam. Tapi ini tidak pakai obat. Pakai doa. Setiap kandang didoakan setiap hari. Dan waktu kami potong ayam, anak-anak bawa, jual di tempat sate. Bapak, ibu, ayam, daging ayam ini rasa lain daripada daging ayam lain. Tidak ada obat di dalam, ada doa di dalam. Ayam ini akan bawa berkah kepada keluargamu. Dan banyak orang beli ayam mas ini dari anak-anak kami dan dengar kesaksian hidup mereka yang dipulihkan oleh Tuhan. Cara memelihara ayam dan jual ayam adalah kesaksian. Semua punya kesaksian di dalam. Tidak ada yang tidak. Klinik kami, klinik kesehatan. Waktu COVID 600 pasien per hari. Karena semua takut pergi ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Tapi mereka datang dari jauh-jauh karena mereka bilang, kami tidak hanya dapat obat di sini, kami dapat rangkulan Tuhan di sini. Mereka rasakan sesuatu. Seperti di Papua, kalau mungkin tenaga medis ada di sini. Kalau terima pasien, orang Papua, mungkin dia bisa bicara seperti ini. Baru datang dari Perlaman. Baru tiba, mungkin bahasa Indonesia sedikit patah-patah. Dan tanya, sakit apa Pak? Ibu sakit di mana?
Minggu lalu sakit di sini. Kemarin sakit di sini. Pagi ini sakit di sini. Jadi selalu sulit untuk jelasin. Dan kadang-kadang orang tidak sabar. Tapi di tempat kami mereka sabar, dengar, bangun hubungan. Biar mereka rasa kasih Kristus rangkul mereka. Bisa tangkap ini? Karena bukan pelayanan medis bukan hanya bagi obat. Tapi mau lihat kesembuhan total terjadi. Batin dan fisik semuanya. Jadi semuanya adalah kesaksian. Hidup dan yang baru. Dan penginjil yang paling top di bumi ini siapa? Siapa penginjil paling top di Indonesia atau di dunia? Mungkin pernah Reinhard Bonnke pernah datang ke Jakarta, tapi dia bersama Tuhan sekarang. Tapi waktu Reinhard masih ada, saya ketemu beberapa kali teman baik. Reinhard luar biasa. Rendah hati. Tapi dia bukan penginjil. Dia pengkhotbah. Beda. Penginjil adalah orang yang dalam hidup sehari-hari, di mana dia pergi, dia suka cerita tentang apa yang Yesus buat dalam hidup dia. Dan kebanyakan orang yang dengar, mau terima. Itu penginjil. Saya tahu karena saya hidup dengan satu. Istri saya penginjil. Dia tidak akan tampil di depan khotbah. Dia bisa, tapi dia tidak mau. Dia mau setiap hari dengan kelompok kecil. Anak-anak yang lari dari rumah karena tidak aman. Ibu-ibu yang korban kekerasan suami. Wanita malam yang mau keluar dari pelacuran. Dia ada dengan mereka setiap hari. Dan mereka semua dengar kesaksian dia dan mereka mau. Saya percaya di sini ada banyak penginjil. Katakan kepada orang di sampingmu, kamu penginjil. Ya, terimalah ini. Motivasi yang baru. Penginjil yang baik adalah orang yang baru bertobat. Please hear this. Orang yang baru bertobat is the best penginjil. Selalu sering orang baru mau datang kepada Yesus dari latar belakang yang mungkin susah. Oh, kamu harus keluar dari situ. Kalau kamu di situ, kamu jatuh lagi ya. Datang ke tempat kami. Kami muridkan ya. 6 bulan murid. 1 tahun murid. 2 tahun murid. Baru, okay, sekarang kembali menjangkau teman-teman. Terlambat, sudah pisah semua hubungan. Jangan pisahkan mereka dari komunitas. Memuridkan dalam konteks. Bukan memuridkan di sini, memuridkan di sana. Supaya mereka jalanin iman mereka sehari-hari dan semua yang lihat mereka, wow, kalau dia bisa, mungkin saya bisa. They're the best evangelists. Ini karena Alkitab bilang orang gerasa yang dikuasai banyak roh jahat. Ya, dia telanjang di kuburan lari-lari. Dan Yesus datang dari Danau Galilea dan orang ini, orang gila ini, datang ke pantai mau sambut Yesus. Kenapa orang gila mau sambut Yesus? Kerasukan setan banyak. Karena masih ada sedikit yang mau ditolong. Masih ada. Dan Yesus keluarkan semua roh jahat ke dalam ternak babi yang jatuh ke dalam air dan mati. Dan orang ini bebas. Dia langsung minta, saya mau gabung dengan tim sukses Yesus. Saya mau jadi anggota jemaat Yesus. Saya mau ikut. Yesus tolak. Pulang ke rumah. Yesus tidak tahu pula pemuridan. Kalau dia pulang ke rumah, dia harus lewat kubur itu dan mungkin roh jahat lagi masuk dia. Yesus harus bawa dia. Tidak. Dia izinkan dia pulang. Dan kali berikut kita baca tentang daerah itu, namanya Decapolis, 10 kota. Full dengan gereja. Siapa yang rintis gereja-gereja itu? Orang gila ini. Bayangkan waktu dia pulang ke rumah, berpakaian, pikiran lurus. Dan mereka tanya, apa yang jadi dengan kau? Saya ketemu Yesus, dia lepaskan saya. Kuasa kesaksian orang yang dipulihkan Tuhan. The best evangelist. Gerakan di Indonesia tidak akan dipimpin oleh saudara. Tidak akan dipimpin oleh gereja ini. Akan dipimpin oleh orang yang belum bertobat saat ini. Mungkin besok, minggu depan, mereka datang kepada Tuhan dan akan ada kirbat baru, kantong baru yang muncul dari mereka. Karena mereka tahu ladang mereka. Terakhir, panggilan baru, ayat 20-21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami.
dalam nama Kristus Yesus meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi ada panggilan, ada motivasi baru, hidup yang baru, panggilan baru. Seorang duta, ini di mana duta datang. Ambassador, diutus. Orang duta ke luar negeri. Presiden memberi otoritas kepada dia untuk mewakili pemerintah ini di negara yang lain. Waktu dia bicara, dia punya otoritas dari presiden. Bukan dari dia. Kita seperti itu. Kita bukan warga di sini, tapi dari surga sekarang. Dan kita punya otoritas dari surga dalam hidup ini menjadi duta Kristus. Bicara atas nama dia. Otoritas dan kuasa. Sadar hal itu. Karena dunia akan makin kacau. So, saudara pikir minggu depan, bulan depan, tahun depan akan membaik. Maaf, I will disappoint you. Akan merosot. Dan kita punya message. Di dalam semua kekacauan, kita bisa jadi orang yang berkembang. Duta Kristus. Apa yang disuarakan? Okay. Setahun lalu, Valentine's Day. Kami rayakan Valentine's Day. Saya tahu banyak kelompok tidak mau rayakan Valentine's Day. Tapi saya mau bawa positive messaging di dalam setiap perayaan. Jadi Valentine's Day, anak muda kami bikin talk show. Mereka semua kumpul bikin talk show tentang cinta. Dan saya dan istri menjadi narasumber. Mereka mau interview, talk show dengan kami berdua. Jadi kami duduk di depan dan ada MC, dia tanya, bagus. Semua bagus, tapi pertanyaan terakhir mengejutkan. Karena dia perempuan yang sudah lanjut umur, kelihatan dia cari suami. Dan dia minta, Bapak Jim, Ibu Joanne, saya mau tanya, apa trik-trik yang kami bisa pakai untuk dapat teman hidup? Saya langsung jawab, kalau kamu mulai dengan trik-trik, harus teruskan dengan trik-trik. Jangan mulai dengan trik atau sesuatu yang licik untuk pancing-pancing. Mulai dengan motivasi dan panggilan yang sama. Jadi mulai dengan pelayanan bersama. Ada perempuan, ada laki-laki masih single. Mulai dengan pelayanan dan lihat Tuhan satukan hati kamu dari pelayanan. Tadi malam ada yang tanya saya, Jim, apa istrimu mau diperlaman 20 tahun sekarang dengan di tengah kota dengan orang-orang bermasalah? Ya, istri saya mau karena dia punya panggilan sendiri. Saya tidak suka di Indonesia istilah istri ikut suami atau suami ikut istri. Tidak, dua-dua punya panggilan masing-masing. Harus ada. Dan kalau saudara tidak tahu panggilan, mulai hari ini cari panggilan itu. Tuhan mau kasih tahu. Dia mau beritahu lebih daripada saudara mau dengar. Saya punya 3 anak perempuan. Kalau saya mau baca kompas, mungkin bangun pagi mau baca koran, kompas. Sekarang kita buka HP, tapi dulu ada koran cetak. Saya tanya, Amy bisa bawa, bapa mau baca koran. Dia tidak bawa. Saya akan buat apa? Saya akan coba satu kali lagi. Amy bawa koran, bapa mau baca. Dia tidak bawa. Saya akan cari anak yang lain. Jenny bisa bawa bapa koran mau baca. Saya mau cari anak yang mau taat. Tuhan sama. Dia ingin sampaikan panggilan. Dia hanya mau lihat siapa mau dengar dan melakukan. Dan jangan ragu, coba, it's okay to fail. Banyak anak muda tanya saya, Jim, saya mau tahu kehendak Tuhan semuanya, dari hari ini sampai akhir, saya mau lihat semua. Saya bilang, Tuhan tidak kasih lihat semua, karena dia tahu kalau kamu lihat semua, kamu akan dapat serangan jantung mati di tempat. Kamu tidak bisa tahan melihat semuanya yang Tuhan sudah siapkan. Jadi dengan anugerah dia, rahmat dia, dia hanya kasih terang sedikit. Untuk satu langkah, dia kasih terang lagi, satu langkah, terang lagi, satu lagi. Itu namanya hidup oleh iman. Dan kalau kamu mau taat Tuhan, mau hidup dengan iman, akan lihat, panggilan akan datang, akan tahu. Waktu saya pemimpin satu organisasi misi beberapa tahun, saya selalu tanya misionaris baru yang datang ke Papua, why? Kenapa datang?
motivasi apa? Panggilan apa? Ada yang bilang, Jim, saya datang karena saya mau bayar hutang kepada Tuhan. Karena saya diselamatkan, saya mau bayar hutang kepada Tuhan. Ya, itu that's nice, itu okay. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun. Tapi pada waktu jadi susah, mereka angkat kaki pulang. Ada yang datang bilang, Jim, kami mau memenuhi keperluan. Kami lihat banyak keperluan, kebutuhan masyarakat. Kami mau jawab itu. That's nice, itu okay. Mereka tahan 1, 2, 3 tahun. Pada waktu susah, mereka angkat kaki pulang. Tapi ada mereka yang datang yang bilang, kami tahu bahwa kami tahu bahwa kami tahu Tuhan mau kami di sini. Panggilan Tuhan. Dan mereka tahan apapun harga yang harus dibayar, mereka tahan. Saudara harus tahu, dalam zaman ini yang makin sulit, makin kacau, harus tahu panggilan Tuhan. Saya punya hero, ada banyak hero, tapi satu hero, Rambo. Saya tidak tahu saudara sudah nonton semua film Rambo. Saya sudah nonton semua. He's my favorite. Tapi Rambo terakhir yang paling bagus. Waktu dia di Myanmar. Pensiun. Rambo pensiun. Dia di hutan, nikmati hutan. Dia tidak harus berkelahi lagi. Tapi ada missionaries yang disandra oleh rebel-rebel group. Dan missionaries akan dibunuh. Dan ada yang datang, Rambo, selamatkan missionaries. Ah, tidak mau. Saya pensiun. Tapi akhirnya Rambo bertobat. Rambo bertobat. Dan dia bilang, okay. Dan dia masuk, dia selamatkan missionaries. Dan Rambo buat satu kalimat yang saya tidak akan lupa. What good is it to live for nothing when I can die for something? Apa gunanya untuk habisin hidup ini dengan berfoya-foya, tidak ada arti waktu saya bisa mati untuk berdampak di dunia ini. Kita harus punya spirit seperti Rambo. Satu contoh. Ini terbaru. Di jemaat kami, dulu waktu mereka, ini anak-anak dari jalan yang mulai dapat kerja, kami bantu mereka dapat pendidikan baik, keterampilan, dan dulu banyak yang guru. Tambah dari guru, ada yang masuk tenaga medis, dokter, perawat, sekarang ada dari jemaat kami. Ada sekarang bank, ada yang kerja di bank, sampai satu murid saya, dia manager Bank Papua di Jayapura, manager. Tapi satu hari dia dapat hati untuk namanya satu perempuan ganja, wanita ganja. Mereka ada di kota Jayapura, ada satu taman yang malam minggu mereka kumpul di situ. Mereka pakai ganja, tato-tato semua, dan tidak ada orang jangkau mereka. Jadi manager bank turun di tengah-tengah perempuan ganja. Menyatu dengan mereka. Sampai satu terima Yesus, satu lagi, seluruh kelompok dibawa kepada Tuhan. Karena mau pakai pola Yesus. Motivasi yang baru, hidup yang baru, panggilan yang baru. Ada, sadar hal itu. Gereja ini sudah punya dasar yang kuat. Ini waktunya untuk tinggal landas. Jangan propeller putar-putar terus tapi tidak tinggal landas. Tinggal landas dan buat sesuatu yang belum pernah dibuat oleh gereja lain. Harus. Harus dalam minggu ini. Jangan tunggu-tunggu. Saya akhir, saya tahu waktunya habis. Kami banyak murid kami diutus. Kami selalu siapkan mereka di Papua, utus keluar. Dari seluruh Indonesia kami punya missionaries dari Papua sampai bahkan di luar negeri. Waktu perang di Ukraine, kami ada 3 anak kami belajar di University of Moscow. Anak Papua yang fasih bahasa Rusia. Karena orang Papua bisa tangkap bahasa baru, cepat. Mereka hidup di tengah-tengah 250 bahasa, tangkap bahasa baru gampang. Jadi ada 3 di Moscow dan waktu perang saya bilang, hey, tinggalkan kuliah, bantu orang Ukraine. Jadi mereka ada, di mana mereka pergi, mereka jadi missionaries. Dalam kuliah, dalam kerja apapun. Mereka tahu panggilan.
Tapi ketaatan begitu penting. Jangan ragu. Harus bergerak. Dan kalau salah, it's okay. Bangkit lagi, coba lagi. Ada lihat pintu sedikit buka, coba. Kalau salah, Tuhan akan buka. Kalau satu pintu tutup, pintu yang lain akan buka. Dan satu murid saya, Demetrius. Dia di Koramil, bapaknya tentara. Dan Demi, waktu dia kecil, setiap hari dia lihat bapa pukul mama. Tulang patah, masuk rumah sakit, kembali dipukul lagi. Masuk rumah sakit, terus-terus, setiap hari dia lihat tangan keras dari bapa terhadap mama. Waktu Demi umur 12 tahun, satu malam dia ambil parang, waktu bapa tidur, dia masuk tempat tidur, kamar tidur, dia memukul lehernya bapa. Pada akhir, Tuhan tahan. Tangannya tidak buat. Esok hari, bapa keluar ke pos jaga. Waktu kembali sore ke rumah, dia jatuh di depan rumah, mati di tempat. Mereka tidak tahu serangan jantung atau stroke, tapi sudah meninggal. Demi menjadi anak yang paling nakal di kota kami. Karena luka batin yang dia punya dari semua kejahatan, kejaman yang dilihat dari tangan bapa terhadap mama. Dia masuk kenakalan, dia pimpin geng nakal, dia masuk penjara keluar, masuk penjara lagi keluar. Dia kriminal paling berat di kota kami. Semua saudara bertobat lewat pelayanan kami. Mamanya terima Yesus di pelayanan kami. Mereka bersaksi kepada Demi, tapi Demi tidak mau dengar. Mereka bilang Demi terlalu nakal. Dia di luar, kenakalan buat dia di luar anugerah Tuhan. Too evil. Tapi satu malam Demi minum dengan teman-teman dan ada tekanan dalam dada. Dia jatuh, dilarikan darurat ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, dia berseru, Tuhan tolong, kalau saya tidak mati, saya akan serahkan hidup kepada-Mu. Dan Demi tidak mati. Dan Tuhan berikan dia second chance. Dan dia berubah 180 derajat. Overnight. Esok hari, saya taruh Alkitab di tangan. Saya bilang, Demi, tidak harus datang ke gereja, tidak harus datang ke kelas pemuridan, saya mau latih kamu buat PA inductive, PA discovery. Ini satu-satunya yang kami buat sekarang. Menemukan, ada pertanyaan, kamu bisa gali sendiri dengar suara Roh Kudus lewat firman. Karena di dalam gereja semula, otoritas gereja semula, firman yang tertulis dan Roh Kudus yang pimpin kita ke dalam penerapan firman. Kembali kepada dua otoritas itu. Jadi Demi baca, setiap hari dia baca, dia dengar suara Tuhan, dia melakukan. Dia bertumbuh cepat. Dia menjadi top leader saya dalam waktu cepat. Sekarang dia ada di pulau lain, layani Tuhan sebagai missionary. Tapi satu hari Demi datangi saya, dia bilang, Jim, kalau Tuhan bicara kepada kami lewat firman, kami harus taat dalam 2 hari. Kalau kami tidak taat dalam 48 jam, kebenaran itu akan hilang dari kami. Saya renungkan, betul juga. Jadi ini menjadi syarat 48 dalam pelayanan kami seluruh Indonesia, di seluruh jaringan. Semua tahu, kalau Tuhan bicara kepadamu, saudara punya 48 jam untuk taat. Kalau tidak melakukan pesan Tuhan dalam 2 hari, kebenaran itu akan hilang. Dan Demi selalu telepon saya, Jim, dengar apa dari Tuhan hari ini? Bagaimana melakukan? Murid saya tanya saya. Saya perlu itu. Pemuridan is horizontal, bukan top down. Tapi semua memberikan semua. Gerakan terjadi di situ. Saya mau berdoa untuk kalian. Saya tahu waktunya kita semua sudah. Tuhan, kami di sini, kami semua mau angkat tangan kepada-Mu Tuhan. Kami mau terima investment dari surga. Kerajaan surga datang ke bumi ini. Kerajaan-Mu datang kepada kami hari ini. Investment-Mu biar kami sadar semua motivasi yang kami mau bangkitkan, takut akan Engkau, mengasihi Engkau dengan segalanya. Kasih-Mu yang menguasai kami. Kami proklamasi itu hari ini. Kami mau hidup di dalam hidup yang baru. Semua yang lama sudah lewat. Kami mau hidup dalam semua yang baru. Dan kami mau panggilan. Kami mau tahu di mana Engkau panggil kami. Dan kami akan taat dan taat cepat. Taat radikal di situ. Buat dengan jemaat ini Tuhan. Apa yang gereja-gereja lain takut, kaku, tidak tentu, mereka ragu. Tapi jemaat ini tahu suara-Mu dan mereka akan kejar. 48 jam Tuhan, bawa mereka di tengah-tengah kehendak-Mu.
Jangan izinkan mereka sedikit keluar dari tengah-tengah kehendak-Mu. Second best, third best, not enough. Harus very best, satu-satunya. The very best from God. Tuhan biar mereka mengalami itu bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami kunci kebenaran ini. Haleluya. Amen. Hidupku.